selesai. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan MTS 4 Kediri yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini kita memperingati momentum Hari Guru Nasional tahun 2022 secara serentak di seluruh Indonesia. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi atas jasa besar yang diberikan pada guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk terus berupaya agar para guru terus mendapatkan afirmasi. Sebab kita semua tahu bahwa guru adalah profesi mulia. Kata cerdik cendikia, jika orang tua memberikan asupan nutrisi untuk jasadnya, maka guru yang memberikan gizi untuk roh, spirit, dan jiwanya. Dedikasi guru tidak batas. Bahkan ketika pandemi COVID-19 melanda, guru dituntut tetap melaksanakan tugas. Amanat di pundak untuk terus berinovasi mendidik generasi muda. Sebagai tema Hari Guru Nasional tahun ini adalah berinovasi mendidik generasi. Dalam kontes ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, terus menjadi pribadi pelajar, sebab mengajar pun bagian dari belajar. Saat guru mengajar, pada hakikatnya dia juga sedang belajar. Dengan memberi beasiswa pendidikan, serta memberikan pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi para guru. Kementerian Agama telah bermitra dengan Bank Dunia dalam meningkatkan kompetensi ini melalui program Madrasah Reform, dan target utamanya menjangkau lebih 300 guru dan keluarga. Berguna selalu.
ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan. Terima kasihku ucapkan.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fataqabbal minna innaka antas samiu wa laa tu'adzibna wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untukmu yang telah banyak berjasa padaku, ingatlah pada mentari yang bersinar selalu, bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu, ingat padaku kala itu. Percayalah, kami akan selalu di sampingmu. Memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah perjuangan pejuang.